gak pernah cerita sama Giska. Kenapa mami nyimpen semua rasa sakit mami sendiri? Giska di sini, mam. Sekarang mami tenang. Mami harus kuat. Sampai kapan kayak gini, Mam? Sampai kapan Mami mau ngutuk diri Mami sendiri kayak gini? Kamu gak ngerti, sayang. Kamu gak paham. Hati mami udah hancur lama. Perempuan itu ngerebut mami kamu. Sakit. Perempuan siapa maksud mami? Gimana sih? Kok mami gak pernah cerita ke Giska? Hati mami udah lama hancur. Belum papi kamu meninggal. Papi kamu direbut sama perempuan itu. Dia ngerebut papi dan mami. Kenapa sih, Mama? Mami gak pernah cerita sama Giska. Kenapa mami nyimpen semua rasa sakit mami sendiri? Giska di sini, Mam. Sekarang mami tenang. Mami harus kuat. Giska gak mau mami nyerah. Kalau mami nyerah, Giska sama siapa, Mam? Ibu kenapa nih senyum-senyum sendiri? Ibu kok masuk nggak ketok dulu? Orang ibu udah ngetok. Kamu aja yang nggak dengar karena senyum-senyum sendiri. Ibu pikir kamu malah lagi tidur. Terakhir kamu senyum-senyum kayak gitu, kayaknya waktu pacaran sama Delon deh. Kamu pacaran lagi ya? Enggak, siapa juga yang pacaran. Pacaran sama siapa coba? Oh, belum pacaran. Masih pendekatan, ya? Enggak, Bu. Karena gue gak pendekatan sama siapapun. Gue jadi penasaran siapa sih yang bikin anak ibu senyum-senyum kayak gitu. Kenalin dong ke ibu. Kada. Ibu apaan sih? Kamu tuh ya, sama ibu aja pakai malu-malu segala. Ya udah, kalau beneran enggak, kamu makan malam dulu, Gi. Udah ibu siapin tuh. Enggak. Karena gak mau makan, nanti aja. Tuh kan, kalau jatuh cinta kan emang gak pengen makan kayak gitu. Bener dong, Ibu. Kenapa sih? Kok mata Ibu, mata Ibu bengap gitu? Enggak, gak apa-apa mata Ibu, masa sih? Ibu harus nangis. Enggak, Ibu
nangis. Oh, ibu baru ingat tadi ibu kelilipan. Terus kan gatel ibu kucek-kucek malah jadi kayak gini. Parah ya? Aduh ibu, ibu tuh kalau kelilipan tuh jangan dikucek matanya. Dia merah loh. Yaudah, Karin beliin obat ya. Sekalian Karin mau keluar. Boleh ya? Loh, mau kemana sih malam-malam kayak gini? Mau ketemu gebetannya ya? Enggak, beneran enggak bu. Itu Karin ada masalah yang harus Karin selesaiin sedikit. Satu jam deh. Enggak nyampe satu jam. Karin janji enggak bakal lama, oke? Okay? Boleh gak ya? Boleh dong. Jangan lama-lama ya. Oke. Okay. Yaudah, kalian berangkat sekarang aja ya, percepat. Hati-hati ya, sayang. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati lo. Siapa dia? Mamai. Ada apa ini tuh kawan? Hah? Ada tadi ngomongin apa sama temannya Semangka itu? Enggak, gua itu cuma ngerasa kalau si Galon itu... Delon. Ya kalau si Delon itu... Kayaknya nggak serius banget gitu untuk gabung sama Radit CS. Itu mah perasaan lo aja kali, Ki. Karena gue nggak tahu ya, tapi ini perasaan gue. Tapi dia tuh emang ngeselin, sama aja kayak Radit CS. Iya, gue paham. Cuman gini loh. Sebelumnya, Karin itu pernah cerita sama gue kalau dia beberapa kali dikasih tahu sama Delon tentang aksi apa aja yang akan dilakukan sama Radit CS. Nah, maksud gue, kalau memang si Delon ini serius untuk gabung sama Radit CS, kenapa dia repot-repot ngasih tahu Karin tentang apa yang dilakukan sama Radit CS itu. Benar gak sih? Ini masih pada mau di sini apa gimana nih? Gak bisa mikir nih, belum makan. Katanya mau ke depan. Yaelah, ganggu aja . Lu mau makan, mau kenyang, gimana pun gak bisa mikir. Masuk ganggu fokus gua aja lu. Bahasannya berat nih. Gak masuk-masuk. Soal berat. Masuk berat. Orang ini dari tadi gak cerewet, biasa kan cerewet. Ternyata lapar. Yaudah, langsung aja. Ringan aja gak nyampe. Kalian ini gak usah sok-sok ketau-ketau dulu ya. Kenapa? Karena tahu gue sama geng gue diskors. Kalian lihat aja ya nanti. Gue pasti bakal kasih perhitungan buat geng kabel. Ngapain kesini? Gue kesini mau nanya sesuatu sama lo. Tapi sebenarnya gue udah mau nanya ini dari lama sih, cuman baru sempet sekarang aja. Kamu mau nanya sesuatu? Serius banget kayaknya, sampai kamu bela-belain datang ke rumah aku. Emang kamu mau nanya soal apa? Gue mau nanya soal... kenapa lo masuk gengnya Radit? Kok ketawa sih? Gue nanya serius loh. Bisa-bisanya kamu nanyain hal yang sama-sama kayak Rifki. Dan hampir di waktu yang sama juga. Apa ini tanda? Kalau kamu sama Rifki jodoh. Kamu udah seyakin itu sama Rifki, Rin? Lo tuh apaan sih?
Gue nanya, kenapa lo nanya balik? Tanya ngaco lagi. Rin, denger ya. Apapun rencana aku, itu gak ada hubungannya sama kamu dan Ricky. Jadi aku minta, kamu gak usah ikut campur. Ya. Ini udah malam. Mending kamu pulang sekarang. Ya. Kos ini cowok-cowoknya itu kalau ke toilet tuh ngantri-ngantri, jadi nggak bisa langsung. Makanya aku lama kan aku mandi paling wangi, beda sama yang nih. Lama. Lima ini. Lama. Wangi. Mikir. Jalan sih lo. Awas tuh, jangan galak. Iya, kemana sih? Oh, ini gak jelas banget nabrak-nabrak gue. Lu tuh kenapa sih jalannya bisa santai? Gak emang lu mau kemana? Di pagi yang cerah ini gue mau ke kampus, gue mau kuliah, gue mau belajar, gue mau menimba ilmu biar pinter. Gimana mau ke kampus? Iyalah. Oi, bukannya lo sama geng lo limbah beracun itu lagi diskors ya? Iya. Ya ampun, Mamai. Oi, ya ampun. Ali ini bukannya lagi diskors. Terus Ali ngapain mau ke kampus? Iya ya. Sial, bisa-bisanya gue lupa kalau gue lagi diskors. Mana depan anak-anak yang kabel kusut lagi. Ya malah bengong tuh orang. ngapain lo bengong diem-diem baik? Kenapa lo lupa kalau lo ternyata diskors? Kanusan lo! Bentar kau, Ali tadi bilang ik. Iya gitu bukan nih. Iik di dinding cicak. Oke. Sorry. Tapi kasihan ya, masih muda suka lupa. Makanya Iik, rambut jangan suka disisir, otaknya ke bawah kan. Ya, tension banget enggak tuh? Malu enggak, Bun? Ya malu lah, masa enggak? Gue enggak boleh kayak gitu sama Oik. Tapi kalau gue jadi Oik nih ya, bukan rambut yang gue sisir, muka kusut malu. Enggak enak! Apa tuh? Waduh, mama ada yang longgar. Ada yang bergetar tapi bukan pasti. Sini lu. Ternyata begini ya sifat asli geng kalian. Ternyata kalian tuh juga suka ngerendahin dan ngebully anggota gua yang udah jelas-jelas lagi sendirian. Sok suci banget ya kalian pada dasarnya. Berat banget, Dit, bahasa lu emang kalau cutting mah beda ya. Cuman gua bingung aja, Dit. Lu emang udah fix banget gabung sama mereka? Gak ada menyesal gitu? Jaga ya omongan lo. Radit ini udah resmi, men. Jadi leader kita. Waduh. Jadi, sekarang ini dia udah jadi kamu orang punya bapak negara baru, kah? Ya biasalah, mungkin karena kakak Radit ini adalah cutting. Jadinya diutus oleh Ardi CS menjadi leader. Padahal sama-sama punya nyali yang licik. Aduh mamae, ini tobakan lebih miris lagi kawan.